Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Dian Markuci dari 4T3C NPM 1184095 jadi di video ini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat yaitu game animasi edukasi yang bertema COVID-19 jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem multimedia saya. Oke, langsung aja. Karena sebelum saya menjelaskan beberapa diantaranya, saya akan menemukan hasil akhirnya dulu. Oke ini tampilan gamenya Jadi nama gamenya adalah Get the mask Atau Ambil masker Jadi untuk tata cara permainannya Kita bisa klik How to play How to play Get the mask Then you will be safe Jadi ambil masker Dan kamu akan selamat Oke Di sini juga ada icon mute sama unmute nah ketika kita klik yang unmute maka seperti ini jadi akan muncul memain, apa, musik pengiring permainannya nah kalau kita nggak mau pakai itu nggak apa-apa kita bisa klik Icon mute, nah, otomatis sound pengiringnya juga akan berhenti. Oke, kita bisa langsung memulai permainan dengan cara klik button play, kita klik aja. Oke, dari sini ini merupakan tampilan ketika kita baru akan bermain. Bisa dilihat posisi karakternya. Faktornya lah, bisa juga dia bisa berjalan ke depan, dia bisa berbalik. Kang dia bisa melompat dan berjalan. Oke, kita lanjut aja, kita akan berjalan terus. As yang ada di depan. Doh. Mati dia. Kenapa bisa mati? Karena dia nabrak virus corona. Karena di sini settingannya pakai masker saat berada di luar rumah jadi sangat dianjurkan gunakan masker saat di luar rumah jadi ketika kita nggak pakai masker saat di luar rumah ya tentunya harus hati-hati dong biar nggak kena virus jadi kita akan bisa memulai permainannya lagi aja try again oke kita try again jangan jatuh di lubang yang sama ya Oke. Okay. Et 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 kita hati-hati. Aduh masih kena juga. Bentar. Oke. Okay, Kurang lagi lagi. Ini kita mudah kena atas kalah mulu ya. Oke, okay, kita akan loncat. Nah, itu. Nah, ini apa nih yang nih? Apa nih Coba Kita klik. Eh, ternyata dia juga virus. Jadi sangat dianjurkan kembali gunakan masker saat di luar rumah. Jadi fungsi dari game ini kita harus mencari masker supaya kita bisa selamat dari virus-virus ini, virus-virus berbahaya. Oke, okay, try again. Oke, okay, try again. Kita harus hati-hati lagi sama virus-virus ini. Nah, ini oke. Okay. Kelewatan ambil nah selamat ya kau berhasil nah bos selamat berhasil ini tetap harus hati-hati dan jaga kesehatan selalu karena kita udah ambil masker kita bisa pulang selamat sampai rumah mungkin cukup sekian untuk demo game animasi sederhana ini oke kita akan lanjut di bagian construct 2 nya oke kita sudah masuk di construct 2 jadi untuk pembuatan game animasi ini saya menggunakan konsep 2 konsep 2 bisa di download uh, melalui link nanti yang akan saya cantumkan juga di bawah deskripsi pertama kali saya itu buat uh, ini apa background terus kita buat juga layout buat gamenya kemudian layout-layout yang lain yang dibutuhkan seperti game over how to dan win kemudian event sheetnya juga akan mengikuti layout yang ada di atas kita akan mulai dari menu nah untuk pertama-tama kita juga harus lihat bagian layout size-nya biasanya layout size-nya itu kita sesuaikan aja dari event sheetnya jadi project properties kita copy aja dari sini window size-nya sesuaiin aja di lewatnya, soalnya kadang nggak pas gitu nggak 1280. Kalau misalnya kurang pas, nanti juga di tampilan layarnya kurang pas juga kurang bagus. Oke, okay. nah untuk layout menu, jadi ada beberapa di sini yang kita, eh, yang saya masukkan, seperti gambar-gambar karakter cron dan icon-icon icon-icon yang dibutuhkan. Nah untuk event sheetnya, kita buka. Nah ini algoritma dari gamenya. Nah untuk pertama, logikanya ketika kita klik kiri pada mouse di button play, maka sistem akan pergi ke layout game. Ketika kita Klik kiri pada mouse di button play, maka sistem akan uh, membawa kita ke layout game. Nah, ini layout game untuk yang bawah, sama aja kayak yang atas, kita copy aja karena tinggal edit bagian uh, ini button yang mana yang mau diklik kemudian sistemnya akan menuju kemana seperti how to play ketika kita klik how to play maka kita akan klik out how to dan kita mouse nah ini yang ketiga yang mouse ketika kita klik pada icon unmute maka akan muncul audio memainkan lagu game level mus musicnya jadi itu pengiring gamenya tapi kalau misalnya kita nggak mau pakai itu, kita juga bisa klik mouse, terus kita klik uh, icon mute. Nanti maka action audionya itu dia akan memberhentikan lagu yang tadi diputar. Oke, okay. kita lanjut ke layout game. Nah ini layout gamenya seperti kota tapi nggak terlalu rame ya nggak ada apa-apa jadi di layout game ini banyak yang dibutuhin kayak untuk tata letak letak apa properties untuk gambar-gambar ini deh apa sih namanya ya nah itu ini tuh di, dicari aja banyak sumber-sumbernya nanti seperti biasa dicantumin aja di deskripsi jadi di layout game ini ada si karakter ada terus ada si rintangannya terus ini kita tuh perlu tambah tambah behavior jadi biar ada fungsinya gitu jadi kalau misalnya contoh aja ini tanah bukan tanah sih ini jalan buat si pijakan buat pijakan si karakternya saya karakternya panggil aja Dian buat karakter apa buat pijakannya si Dian jadi gimana biar dia tuh nggak jatuh? Maka di sini tuh harus kita tambah behavior-nya solid buat pijakannya Dian. Oke, okay, nah terus si Dian juga perlu ditambah behaviornya. Behaviornya Dian tuh beda lagi. Dia tuh platform. Jadi untuk yang nanti bisa nginjek ini, terus scroll tuh biar dia tuh sesuai sama arah nyesuaiin arah dari apa apa sih itu namanya ya kayak pusatnya itu dia tuh jadi ngikutin arah dia kemana geraknya fokusnya tuh ke dia gitu itu deh oke okay, ini rintangan-rintangannya nanti tuh di event sheetnya oke okay, di event sheet game eh game disini keep it left arrow is down nanti ketika kita klik apa, guess, apa pilih yang cursor kiri dia tuh disetting supaya dia bisa berbalik arah kalau misalnya kanan dia nggak usah mirror jadi dia emang arahnya emang ke kanan nah ini dia platform on move kalau misalnya dia gerak dia akan muncul animasi jalan dari pertama mulai kalau dia berhenti maka dia animasinya itu yang pas lagi diem nah jadi sebenarnya waktu di layout ini saya sudah setting animasi untuk Dian ini ada dua animasi yang sudah saya terapkan yaitu idle dan walk jadi ketika dia diam aja jadi ketika dia diam dia tetap bergerak kayak dodan animasinya gitu nah, kayak event sheetnya tadi juga kalau dia diam, ya dia bakal masuk animasi yang idle. Kalau misalnya dia gerak, dia bakal uh, animasinya yang walk yang jalan. Oke, cek dulu. Masih. Nah, gimana nih kalau si Dian ini nabrak virus? Tadi kan udah main nih. Nabrak virus yang warna oranye jadi si sistem ini bakal masuk ke layout game over nah ini layout game over terus collision virus kalau misalnya kita game over nah tadi kalau nabrak virus orang maka musiknya juga beda lagi dia akan mainin musik player lose, losing kalah, dia itu kalah, musik kalah, kekalahan gitu game over sama, yang ungu juga karena sama-sama virus terus ya kalau misalnya nabraknya apa nabrak atau ngambil lah ambil nih. nah ya, ini kan emang tujuannya kan ambil masker ini supaya dia selamat maka dia tuh bisa sampai rumah jadi dia masuk layout win menang nah musik yang akan dimunculin yaitu musik kemenangan juga dong oke lanjut lagi tadi udah sampai layout game oh ya tadi belum dijelasin juga ya untuknya musik ini untuk cara masukin musik ini kita tinggal di sound aja kita import lagunya di sound tapi di ini ya perhatiin kalau misalnya nambahin musik di sini tuh aturannya formatnya tuh OGG OGG jadi nggak bisa kayak MP3 atau MP4 gitu jadi kita harus convert dulu lah banyak aplikasi yang bisa buat convert MP3 ke OGG. Nah, itu baru di sini tuh kita soundnya itu baru kita import sound. Baru kita bisa gunain. Oke, okay, kalau gitu udah kita langsung ke game over. Nah, game over cuma sama aja. Kalau misalnya tadi kan ada fungsi ada button try again. Jadi kalau misalnya kita klik try again, maka dia ke layout game kayak ngulang lagi gitu kayak how to sama, tadi how to tuh, ada back to menu pasti di how to juga tuh, back to menu, pakai dia ke menu kayak kalau win tadi, di win tuh nggak ditambahin apa-apa sih dibiarin aja event sheetnya kosong semoga mudah dimengerti dan bermanfaat ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh